Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair aidon. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita membaca doa bersama terlebih dahulu. Ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Untuk materi pelajaran bahasa Arab kita hari ini yaitu tentang al-asasul manzili. Apa artinya al-asasul manzili? Al-asasul manzili ini artinya peralatan rumah. Apa saja yang ada di dalam rumah. Nah, sebelum kita mempelajari tentang peralatan rumah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa artinya rumah itu sendiri. Nah, ini ada manzilun. Manzilun atau baitun. Ini artinya rumah. Jadi rumah itu bahasa Arabnya ada dua anak-anak. Kalian boleh memakai manzilun, bisa juga memakai baitun. Nah, di dalam rumah pasti ada ghurfatul julusi. Apa ghurfatul julusi itu? Ghurfatul julusi artinya ruang tamu. Kemudian di rumah kalian juga pasti punya ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi ini artinya ruang tidur atau kamar tidur. Selanjutnya ghurfatul muzakaroti. Ghurfatul muzakaroti ini artinya ruang belajar. Nah, tidak ketinggalan, di dalam rumah kalian pasti ada matbahun. Matbahun ini artinya dapur. Dan juga pasti ada hammamun. Hammamun ini artinya kamar mandi. Nah, untuk peralatan rumah yang pertama yaitu ada khizanatun. Khizanatun artinya almari. Kemudian ada sarirun. Sarirun ini tempat tidur. Dan pasti juga ada kursiyun. Apa artinya kursiyun anak-anak? Iya, sama ya. Kursiyun artinya kursi. Kemudian tidak ketinggalan juga ada mindodatun. Kalau ada kursiyun, pasti ada mindodatun. Apa artinya? Iya, mindodatun itu adalah meja. Selanjutnya ada tilfazun. Tilfazun ini artinya TV. Kemudian misbahun. Misbahun ini lampu. Kalau di rumah tidak ada lampu, pasti akan gelap ya anak-anak. Selanjutnya ada babun. Babun ini artinya pintu. Kalau ada babun, pasti ada nafidatun. Apa nafidatun? Iya, nafidatun artinya jendela. Nah, coba kita baca bersama. Hadza manzili. Ini rumahku. Hadza manzili. Ini rumahku. Fi manzili ghurfatul julusi wa ghurfatun naumi wa ghurfatul mudzakarati. Di rumahku ada ruang tamu,
ruang tidur, ruang belajar, wal matbahu, wal hammamu, dapur dan juga kamar mandi. Ana uhibbu manzili, aku suka rumahku. Nah, ini sengaja sama Bu Duike diberi warna yang berbeda-beda. Nah, warnanya itu sesuai dengan artinya, biar kalian tidak bingung. Jadi, menurut cerita tersebut, di dalam rumah ada ruangan apa saja, anak-anak? Iya, ada ghurfatul julusi, ghurfatun naumi, ghurfatul mudzakarati, matbah, dan juga ada hammam. Berarti ada 5 ruangan ya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan. Kalau ada pertanyaan seperti ini, Ainat tilfas? Di mana TV? Bagaimana caranya kalian menjawab? Nah, kalau mau menjawab pertanyaan seperti ini, tidak boleh langsung ya, tidak boleh TV ada apa? Ada di ruang tamu, ada di ruang tidur, gitu nggak boleh ya. Bagaimana Bu menjawabnya? Cara menjawabnya, kalimat tanyanya dibuang. Aina itu dibuang. Jadi at-tilfazu janiba ghurfatil mudzakarati. TV ada di samping ruang belajar. Jadi kalau ada pertanyaan aina tilfas, di mana TV? Misalnya TV-nya ada di samping ruang belajar, enggak boleh langsung dijawab janiba ghurfatil mudzakarati. Enggak boleh seperti itu ya. At-tilfasnya harus ditulis lagi. At-tilfazu janiba ghurfatil mudzakarati. Paham nggih? Coba diperhatikan lagi. Kalau ada pertanyaan aina sarir? Di mana tempat tidur? Bagaimana kalian menjawabnya? Iya, betul sekali. Ainanya dibuang, kita tulis lagi as-sariru. As-sariru fi ghurfatin naumi. Tempat tidur ada di ruang tidur. Faham ya anak-anak? Alhamdulillah. Nah, coba sekarang kita baca bersama-sama mufradatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Manzilun, rumah. Baitun, rumah. Ghurfatul julusi, ruang tamu. Ghurfatun naumi, ruang tidur. Ghurfatul mudzakarati, ruang belajar. Matbahun, dapur. Hammamun, kamar mandi. Hizanatun, almari. Sarirun, tempat tidur. Kursiyun, kursi. Mindodatun, meja. Tilfazun, TV. Misbahun, lampu. Babun, pintu. Nafidatun, jendela. Alhamdulillah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tugas dari Bu Guru dikerjakan dengan sebaik mungkin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.